Oke, jadi seperti inilah keseruannya untuk Mandalika Racing Series di sirkuit Mandalika ya, di mana untuk kelas 150cc, underbound 150cc maupun 250cc dan 600cc ya, sudah melakukan tes sesi latihan bersama-sama ya, dan tentunya kita akan lihat nanti siapa juaranya untuk pembalap nasional yang hadir di sirkuit Mandalika pada hari ini, teman-teman. Ya, acaranya akan berlangsung hari ini sampai besok ya. Oke, jadi seperti itu tadi teman-teman ya, keseruannya untuk para peserta Mandalika Racing Series ini di kelas 150cc yang sama-sama kita saksikan tadi ya, bagaimana keseruannya, luar biasa sih.
Oke, jadi pada sore hari ini untuk kejurnas 250 sudah bersiap-siap ini ya, dari tim Honda, Yamaha dan lain-lain. Ini bisa kita lihat ya, starting grid-nya ini mau start teman-teman. Jadi kita lihat nanti siapa juaranya, tentu ya kita akan terus pantau bersama-sama. Oke, teman-teman ya, ini merupakan kejurnas 250 yang sedang berlangsung pada sore hari ini. Ya, ini berlangsung selama 10 lap, teman-teman ya. Kita saksikan tadi luar biasa sekali suaranya dan kita sedang berada di sini sama teman-teman kita ya. Ya, jadi saat ini sedang berpacu kecepatan yaitu kejurnas 250 cc yang kita saksikan bersama-sama tadi.
Ya, luar biasa ya. Nah, ini merupakan salah satu gebrakan yang sangat luar biasa sekali. Dan bisa terdengar suaranya di depan sana ya. Mirip-mirip kayak super pole atau super bike teman-teman ya. Ngeri suaranya, bagus sekali. Dan siapa juaranya nanti kita akan sama-sama bagikan buat teman-teman semuanya. Ini untuk 250cc ya, yang juaranya bisa dilihat juara pertama, juara kedua, juara ketiga. Reza, Ega, ya, luar biasa. Artinya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan gelaran dua edisi hari ini, dan kita akan kembali pada hari ini. Tidak. 100 ribuan. Luar biasa. Tidak. Tidak. Tidak.